Semalam dengan hari ni Nik 16 hari bulan ni nahas. Tapi kalau nak untuk bangunan, untuk buat rumah, tak apa. Macam tu. Dia ada sebut. Ada pengecualian. Secara umumnya nahas. Tapi untuk bangunan, okey, Nik bagus. 17 hari bulan Miana. Miana ni mana sederhana lah. Tidak nak kata baik sangat. Sebenarnya kepercayaan kepada adanya bulan dan hari bertuah dan nahas itu tidaklah begitu meluas di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman sekarang. Kalau kita perhatikan, mana kita ada buat kan? Ya, betul. Di sini, kita bernasib baiklah. Tapi umat Islam ni kan ramai dalam dunia ni. Di China, walaupun minoriti, lebih ramai daripada kita ni di Malaysia ni. Orang Islam ni. Tempat yang kena virus pun ramai orang Islam kan? Di Wuhan itu, di India, walaupun minoriti, oh dia lebih ramai daripada kita lah. Dia orang Islam, bilangannya, walaupun minoriti di sana. Jadi di sana sini ada lah yang mengamalkan benda-benda ni, benda-benda yang mengarut tu masih lagi meluas. Kalaupun ada, hanyalah di kalangan bomo-bomo mereka saja. Saya tak bawa pula, saya ada satu buku, buku bomo lah. Saya tak mengamalkan bomo, tapi saya baca semua, saya baca, saya tahu. Tahulah buku-buku azimat, buku bomo-bomo ni ada dengan saya. Tapi buku tu saya cari dalam PDF tak ada. Jadi saya tak boleh dapat tunjuk sinilah. Buku tu ada dengan saya. Dalam tu untuk perbomohan ini, dia ada kaedah dia. Dia ada ni lah, dia pakai ni lah. Masa nahas, masa saat. Masa bertuah, masa sial. Kalau untuk ini, kena masa ni. Pukul sekian-sekian. Daripada pukul sekian sampai sekian. Dia ada jadual dia. Lengkap. Hari sekian-sekian. Jangan lebih daripada satu jam. Daripada pukul sekian, katakanlah pukul 12, tengah-tengah hari sampai 1:30. Dalam masa tu, kena siap. Kalau tidak, dia pergi masa lain pula. Dia pakai ilmu bintang lah, banyak. Sama ada tua ke atau celaka ke, kita kena tengok. Kalau masa tu masa celaka, kena jaga diri kita baik-baik. Kena buat benda ni, benda ni, benda ni, benda ni. Dalam masa tu, lepaskan. Cuba melepaskan diri daripada masa tu. Lepas tu, okey. Sampai begitu panduannya yang dia berikan dalam buku itu. Tapi saya tak bawa pula hari ini. InsyaAllah bila sedar saya bawa, boleh kemukakan itu. Contohnya, dalam perbomohan memang diguna sangat benda-benda ni. Masih ada lagi. Kalau tanya bomoh, dia tahu. Umum akan tak tahu. Mungkin setengah-setengah tu dia tak ada lah kaedah tu. Bomoh cara dia saja. Tapi setengah-setengah dia memang pakai kaedah tu. Kalau untuk pengasih, gini. Untuk pembenci, begini. Untuk murah rezeki, begini. Untuk halau hantu, jembala, ini masanya. Baca ini. Baca sebanyak ini. Dalam masa ini. Macam-macam lah panduan. Itu bomoh memang ada. Ia lebih meluas dipakai di kalangan masyarakat Syiah. Tapi masyarakat Syiah sampai sekarang ni, meluas sangat ini. Jadi akidahnya. Mereka mempunyai kalendar tersendiri yang menunjukkan hari tuah dan hari nahas. Bukan sekadar itu sahaja, malah setiap hari dalam seminggu sepanjang tahun ada saat-saat tua dan nahas. Kalau di kalangan Ahli Sunnah, hadis-hadisnya hanya terdapat di dalam kitab-kitab hadis maudhu', maka di kalangan Syiah pula ia terdapat di dalam kitab-kitab utama mereka. Kerana itu bolehlah dikatakan, apa yang tersebar di kalangan Ahli Sunnah itu sebenarnya berpunca daripada Syiah juga. Sehingga kita boleh kata begitu. Saya kata begitu. Pasti. Ini puncanya daripada Syiah di kalangan Sunni kalau ada pun. Antara sebab kenapa kepercayaan dan amalan berpandukan hari bertuah dan nahas itu hampir pupus dan tidak diterima di kalangan Ahlus Sunnah ialah kerana ia sentiasa ditentang oleh pejuang-pejuang Sunnah. Inilah kita kena kenal. Sebenarnya umat Islam sepatutnya terhutang budi banyak berterima kasih kepada pejuang-pejuang Sunnah. Banyak perkara mereka telah hapuskan daripada masyarakat ini. Dulunya orang amalkan, bayangkan mandi safar, apa safar dulu kan bukan main. Sekarang di mana ada? Tapi dulu bukan orang biasa buat, lebay-lebay Pak Alim jugalah. Tu Alim jugalah yang buatnya. Jadi orang ajak dia juga buat benda-benda. Satu demi satu hilang. Banyak perkara. Di kalangan Syiah ada. Ni saya nak tunjuk. Hari ni saya nak tunjuk sikit. Ini pasal ini ada. Dia setiap tahun ada ni. Imamiyah Jantri. Jantri ni mana kalendar lah. Tak bahasa Urdu. Ini dikeluarkan di Pakistan. Tapi Syiah lah. Syiah Pakistan. Dalam bahasa Parsi pun ada. Benda ni umum. Ini 20-20. Membintang ni semua ni. Dia buat bukan main ini. Ham Ali Wale Azadar.com. Dia boleh tengok situ. Banyak lagi lah terbitan dia tu. Cuba tengok ni. Ni Fatimah kan. Ali.
Hasan, Hussein, semua ni Imam 12 dia lah. Akhir sekali Imam Mahdi, akhir zaman ni alaihi salam. Saya nak tunjuk beberapa tempat saja untuk perbincangan kita ni. Cuba kita tengok di sini. Banyak dalam ni maklumat-maklumat Islam cara dia lah dikumpulkan. Misalnya di sini, nama Maksumin Nabi SAW, lakab dia Mustafa, lahir pada tahun berapa, bulan berapa, hari apa, persamaan dengan Masihi tahun berapa, semua ada. Tarikh mati, tarikh wafat, sebab syahid, sebab mati, dicerita semua. Dan dikebumikan di mana, ibunya nama apa, berapa lama umur dia, hayat dia, semua ni imam-imam dia sebut semua. Jadi maklumat yang ada dalam ni banyak. Kita ambil lah sekarang ni. Cuma dia guna bahasa Urdu, bahasa Farsi lah. Dia sebut ni, cuma tengok ni. Nek ni maknanya saat lah, baik. Nek. Lepas tu nahas. Nahas dia guna nahas juga. Paling teruk, apa dia? Ni sederhana. Ni nahas. 13 hari bulan, nahas. Apa yang berlaku pada hari tu, dia sebut. Kemudian kita ambil lah. Ni tu bulan 2 ya. Kita ambil bulan 2. Ini dari segi waktu sembahyang apa semua ni, ada semua. Satu hari bulan, Haftar. Maknanya hari Sabtu. Ni kalau Masihi. Cuba tengok sini, sebelah ni. Nek. Mana bagus lah. Saat. 7 hari bulan, Jumadah Thani. Nek. Nek, mana bagus. Kalau kita pergi sebelum ni, ni saya mula-mula mari kan. Hari Jumaat, 31 kan. Cuba tengok ni, nahas. hari nahas. Semalam dengan hari ni, Nek. 16 hari bulan ni, nahas. Tapi kalau nak untuk bangunan, untuk buat rumah, tak apa. Macam tu. Dia ada sebut. Ada pengecualian. Secara umumnya, nahas. Tapi untuk bangunan, okey. Nek. Bagus. 17 hari bulan, miana. Miana ni mana sederhana lah. Tidak nak kata baik sangat. Tidak nak kata nahas sangat. Sederhana. Untuk pergi minta hutang dengan orang, tak bagus. Dia perincian tu. Dia ada perincian dia. Kalau nak pergi minta hutang dengan orang, itu bad. Bat mana tak bagus lah. Sebab ini kalendar syiah kan. 18 hari bulan Jumaat Tsani, Nek, bagus. Pada hari inilah Qadhi Nurullah Syustri mati syahid, dibunuh di zaman kerajaan Mughul dulu. Kalau tak silap saya, di zaman orang Zib. Pasal syiah dia lah, pahaman syiah dia yang mengarut. Tapi dia sebut ini kebanggaan ni. Hari bertuah. Ini 19 hari bulan, bagus. Urs ni kita dah bincang dah dulu. Haul orang-orang sekian. Lepas tu kelahiran siapa, dia ada semua ni lah. Jadi ada nahas. 3 hari bulan Rajab, nahas. Pada hari ni Imam Ali An-Naqi mati syahid, kena bunuh. Semua dia kata yang bunuh ni pemimpin-pemimpin Ahli Sunnah lah. Gitulah. Jadi itu dia menimbulkan permusuhan, kebencian terhadap Ahli Sunnah tu dengan cara macam ni lah. Jadi orang akan kena, oh dia ni mati syahid. Imam-imam dia semuanya mati syahid. Padahal kalau kita baca sejarah dia, berapa ramai orang dia sendiri yang bunuh imam-imam tu dalam kitab syiah sendiri. Tapi orang tak tahu tu. Orang dia sendiri pun tak tahu, sebab dia bukan mengkaji. Benda-benda macam ni sangat meluas di kalangan syiah. Bermakna dia pakai sungguh. Dan dia sebut latar belakang dia, kenapa nahas. Contoh nahas. Biasanya kalau kematian imam-imam dia tu nahas lah. Begitu je dia mudah. Padu aja. Kalau kelahiran imam-imam dia, hari baik. Untuk sepanjang tahun lah tu. Dalam buku tu macam-macam lagi maklumat lah. Semua ini terhapus oleh kerana pejuang-pejuang sunnah sebenarnya. Kalau nak diharapkan orang-orang yang biasa ni, yang tidak pejuang sunnah, tak ada, jangan harap. Mereka bahkan hanyut duduk buat lah. Orang buat itu dia buat juga. Bahkan di peringkat awal tu memanglah. Jadi tegal lah. Tetapi akhirnya tetap menang yang hak, yang betul. Dan orang ramai pun nampak lah semua ni karut semua. Buang masa saja. Kitab-kitab utama Syiah mengemukakan satu riwayat daripada Sayyidina Ali yang boleh dikatakan betul-betul sama dengan riwayat daripada Abu Sa'id dalam contoh dua yang dikemukakan di atas. Keadaan hanya terdapat pada beberapa perkataannya sahaja. Di bawah ini dikemukakan sabda Ali berkenaan. Kalau kita tengok, contoh kedua bermaksud hari Sabtu, hari helah dan tipu daya. Tadi kan ada dah. Hari Ahad, hari menanam pokok dan mendirikan bangunan. Hari Isnin, hari berjalan dan mencari rezeki. Hari Selasa, hari perang dan darah. Hari Rabu, hari sial dan nahas. Hari Khamis, hari masuk menemui pemerintah dan mencari segala hajat. Dan hari Jumaat, hari pertunangan dan pernikahan. Cuba tengok berapa banyak dalam kitab Syiah. Kita ada dalam kitab Maudhu'. Kalau ada pun, dia ada dalam kitab Sahih. Kitab-kitab ni penting ni di kalangan Syiah ni. Pengarah-pengarah yang bukan main hebat. Kalau Ibnu Babwi Al-Qummi ni, inilah pengarang kitab empat hadis utama Syiah kan. Man la yahdhuruhul faqih, itu dialah pengarang. Ni ada dalam kitab dia Ilalus Syara'i. Ilalus Syara'i ni kelebihan dia, ada kelebihan juga. Sebab itu bagus juga kita baca macam-macam kan. Dia sebut segala ilat. Kenapa gini? Apa hikmah dia? Macam hikmah syariat lah. Hikmah dan falsafah syariat itu. Kenapa begini? Apa ilat? Apa alasan perkahwinan tu begini-begini? Cerai dan sebagainya. Tapi dia banyak rujuk kepada Syiah dia lah. Sayyidina Ali dan imam-imam Syiah. Kitabul Khisal. Kitab dia juga. Oh yo,
Hurrun Akhbarir Ridha, Al-Hurrul Amili Wasailu Syiah. Ini kitab-kitab utama Syiah. Kalau dalam kita ada dalam kitab Adil Maudhu, dalam dia ada dalam kitab-kitab utama. Itu bezanya. Daripada situ kita dapat mengesan bahawa semua yang ada dalam Ahli Sunnah cerita ni daripada dia. Kerana tapisan kita tak kecil, boleh hampas-hampas dia tu masuk dalam minuman kita. Itu kenapa? Kerana ilmu hadis tidak meluas. Kalau ilmu hadis meluas, dia tak boleh masuk benda ni. Penapis ada, kita Ahli Sunnah ada juga daripada dulu pun, tapi penapis tu besar sangat lubang dia, tidak dapat menapis semuanya. Berapa banyak keladak-keladak dia tu, hampas-hampas dia tu masih masuk, dan kita jadi mangsa juga. Kenapa golongan Syiah begitu percaya kepada adanya hari tua dan hari nahas? Jawabnya ialah kerana ia sememangnya terdapat di dalam kitab-kitab utama hadis mereka, dan ia sememangnya merupakan arahan, bimbingan dan panduan yang diberikan oleh para imam mereka. Sebab itu mereka pegang sangat. Ini panduan daripada imam. Panduan daripada imam, macam kita daripada Nabi lah, hadis Nabi. Kenapa tak pakai? Sebagai contohnya, lihatlah hadis-hadis Syiah di bawah ini. Jadi kita tak kata saja, kita ada bukti. Ada bukti. Macam kita kan, tak boleh kita nak kaitkan dengan Rasulullah atau dengan sahabat berdasarkan riwayat yang sahih. Tak boleh. Kalau ada pun dalam kitab maudhu. Tapi dia, cuba tengok, yang kata ni siapa? Imam-imam. Jadi macam mana dia tak ikut? Kita kalau nak cari kelendam macam tadi, susah je. Kalau di Malaysia ni ada. Saya rasa tak bertemu. Tapi di tempat-tempat ada pengaruh Syiah, dia ada lah. Walaupun di kalangan Sunni pun pengaruh lah tu. Kalau memang dia tu memang macam tadi lah yang saya tuduh tadi, buku tadi, Imami Ajantri tu, memang ada lah.